Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Ustaz-ustazahku dan teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita di bulan yang agung ini, bulan Ramadan, untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita di bulan Ramadan ini untuk selalu memperbaiki akhlak atau etika kita saat bergaul dengan sesama manusia atau biasa disebut hablum minannas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Beruzlahlah atau menyepilah," karena itu termasuk dalam ibadah. Nabi Isa putra Maryam alaihissalam juga memberi ujangan kepada para pengikutnya yang setia. Raihlah cinta Allah dengan mentaati perintahnya, dan gapailah ridha Allah dengan membenci larangannya. Jika memang harus bergaul, maka bergaullah dengan para ulama. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, bergaul dengan para ulama termasuk ibadah. Rasulullah SAW juga melanjutkan, biasakanlah hatimu untuk selalu merenung, jasadmu untuk selalu bersabar, dan matamu untuk selalu menangis. Jangan khawatirkan rezekimu esok hari, karena itu adalah dosa yang dicatat di atasmu. Nabi SAW juga melanjutkan, tetaplah jangan masjid, karena para pemakmur rumah Allah adalah keluarga besar Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW juga melanjutkan, barang siapa sering bolak-balik ke masjid, maka ia akan memperoleh tempat yang berguna, rahmat yang menanti, ilmu yang melimpah, serta dijauhi dari kesesatan karena takut dosa, malu, dan takut. Demikian kultum pesantren kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.